Panglima Muda Jempol atau disebutkan juga Panglima Muda Lok atau nama sebenarnya adalah Panglima Syamsu bin Panglima Mansur bin Tok Jidin adalah seorang legenda pahlawan Pahang yang pertama berasal dari Jengka. Beliau adalah legenda pahlawan yang pertama menentang penjajahan Inggeris di Pahang sebelum bermulanya penentangan Tok Gajah, Datuk Bahaman dan pahlawan Mat Kilau. Diceritakan mengenai kisah dan sejarah perjuangan Panglima Muda Lok di dalam sejarah Datuk Bahaman Pahlawan Pahang yang ditulis oleh Talib Ahmad. Panglima Muda Lok adalah salah seorang pembesar di Jengka yang sejak awal lagi menentang perancangan negeri Pahang untuk bernaung di bawah penguasaan Inggeris. Dari sejak mula tersebarnya khabar mengenai negeri Pahang hendak bernaung di bawah penguasaan Inggeris dan diketahui mesyuarat Baginda Sultan dengan para pembesar istana, beliau sama sekali menentang perancangan tersebut dan tidak mahu bersahabat dengan penjajah Inggeris. Pada awalnya, Panglima Muda Lok meminta orang-orang besar Pahang supaya menyerang ataupun berperang dengan pihak penjajah untuk menggagalkan perancangan mereka. Akan tetapi, mereka para pembesar telah menolak untuk berperang kerana hal tersebut akan melanggar undang-undang dan tata negara di zaman itu. Panglima Muda Lok adalah seorang yang sangat anti kepada penjajah. Menyedari perancangannya tidak diterima oleh pembesar-pembesar yang lain, beliau mula bergerak secara perseorangan dan mula mempengaruhi para pengikutnya dengan mengadakan gerakan melawan pihak penjajah Inggeris sehingga tercetusnya peperangan. Peperangan antara Panglima Muda Lok dan para pengikutnya melawan tentera-tentera Bengali Sikh yang mewakili pihak Inggeris telah berlangsung selama 3 bulan lamanya. Selama peperangan tersebut berlaku, Panglima Muda Lok dan para pengikutnya langsung tidak mendapat bantuan dari para pembesar-pembesar negeri Pahang yang lain. Mereka hanya semata-mata bergantung kepada kehandalan dan kebijakan Panglima Muda Lok sendiri. Hal ini berlaku kerana para pembesar-pembesar yang lain menganggap tindakan Panglima Muda Lok itu telah melanggar undang-undang negeri di zaman itu. Takdir menentukan segala-galanya. Dikatakan Panglima Muda Lok akhirnya telah ditembak dan syahid di dalam peperangan tersebut. Maka apabila beliau terkorban, pasukan perangnya semakin mudah untuk diatasi kerana mereka kehilangan satu-satunya panglima perang sehingga akhirnya mereka berjaya dikalahkan oleh pihak Inggeris. Kematian Panglima Muda Lok disanjung tinggi oleh orang-orang Melayu di Jengka kerana keberanian beliau melawan penjajah Inggeris sehingga beliau menemui syahid. Tindakan berani Panglima Muda Lok dalam melawan penjajah Inggeris yang pada mulanya tidak disokong oleh pembesar-pembesar yang lain, akhirnya jejak langkah beliau diikuti oleh pahlawan Tok Gajah, Datuk Bahaman dan pahlawan Mat Kilau yang juga merupakan pembesar-pembesar negeri Pahang dan orang kanan Sultan.